Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Ahmad Salahuddin menerima audiensi Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia PELTI Jakarta Timur di ruang rapat khusus Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Audiensi dilakukan jelang pelantikan pengurus PELTI 2023-2027 pada tanggal 14 Desember 2023. Rencananya pelantikan mengundang langsung Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar. Dirinya berharap pelantikan pengurus baru PELTI dapat meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan bibit atlet tenis di Jakarta Timur. Ahmad Salahuddin berharap pelantikan pengurus baru PELTI dapat meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan bibit atlet tenis di Jakarta Timur. Pelaksanaan audiensi bersama dengan PELTI pada sore hari ini ada beberapa agenda yang tadi dibahas. Yang pertama menyangkut masalah rencana pengukuhan ya, pelantikan pengurus baru PELTI masa bakti 2023-2027. Yang hari ini Pak Sabdo selaku Ketua PELTI Jakarta Timur. Nah tadi untuk pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan sudah ditetapkan tanggal 14 Desember. Untuk mekanisme pelantikan kepengurusan itu akan dilaksanakan oleh dinas, oleh Ketua PELTI Provinsi DKI Jakarta Pak Nugroho, ya. Dan pemerintah Jakarta Timur dalam ini hanya memfasilitasi tempat, kemudian sama permohonan sambutan Pak Wali Kota untuk mendukung kegiatan kepengurusan PELTI Jakarta Timur periode yang mau dilantik itu, ya. Dan untuk hal-hal yang lain, ya, agenda selanjutnya menyangkut masalah permohonan-permohonan, kegiatan sarana prasarana, kemudian juga rencana turnamen tenis, kemudian juga hal yang lain itu nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan. Gitu. Nah, yang penting dari pekerjaan Timur mudah-mudahan di kepengurusan PELTI tahun ini, ya, ini bisa meningkatkan kinerja. Khususnya bisa mencari bibit-bibit atlet tenis yang bisa kita harapkan nantinya bisa berkualitas, ya, bisa mengikuti ajang-ajang pertandingan tingkat nasional, dan ini mimpinya seperti itu, ya, ajang internasional dan nasional yang mana pon, ya, kemudian juga SEA Games, Asian Games dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita dukung aja, ya, karena Pemerintah Jakarta Timur pada hakikatnya siapapun kepengurusan cabang olahraga apapun, ya, Pemerintah Kota Jakarta Timur siap mensupport, mendukung, ya, minimal mendukung moral, ya, untuk kelancaran dan juga keberhasilan kepengurusan cabang olahraga yang ada di Jakarta Timur. Saya itu. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Timur melaporkan.